Sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di Jalan Sudirman, tepatnya depan pintu masuk Istana Bogor, Selasa 20 Oktober. Aksi dilakukan terkait satu tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin dan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk mengamankan aksi, polisi juga memasang kawat berduri sekitar 200 meter dari gerbang utama Istana Bogor. Para mahasiswa sempat memaksa menerobos kawat berduri dengan cara membakar ban hingga menendang kawat tersebut. Asap tebal pun menyelimuti Jalan Sudirman. Polisi kemudian bergegas memadamkan api menggunakan apar untuk mengurangi asap. Penjagaan petugas gabungan dikerahkan dengan menurunkan pasukan anti huru-hara dan mobil barakuda. Fadli Akbar, Metropolitan TV melaporkan. Kita berbicara tentang